Akibat jatuhnya F-16 milik Ukraina untuk pertama kalinya, Presiden Volodymyr Zelensky dibuat kesal hingga komandan udaranya pun dipecat. Siapa lagi kalau bukan Mykola Oleschuk? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan memecat komandan Angkatan Udara Negaranya 4 hari setelah pesawat tempur F-16 yang diterima Ukraina dari mitra baratnya jatuh dalam serangan pemboman Rusia dan menewaskan pilotnya. Perintah pemecatan Mykola Oleschuk itu dipublikasikan di situs kepresidenan pada hari Jumat kemarin. Kemudian Anatoly Krivonosko ditunjuk sebagai komandan Angkatan Udara Baru Ukraina. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Zelensky memecat seorang pemimpin senior militer. Awal tahun ini, ia juga memecat panglima populer Valery Zaluzhny. Ia kemudian digantikan oleh Oleksandr Sirski yang mendalangi serangan balik mengejutkan Ukraina ke wilayah Kursk. Memang, dokumen pemecatan Mykola Oleschuk tidak menyebutkan alasan lebih rinci terkait kenapa F-16 bisa jatuh hingga sampai saat ini, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan. Angkatan Udara Ukraina sendiri baru mengkonfirmasi kecelakaan itu pada hari Kamis, atau 3 hari setelah kejadian. Penundaan pengumuman ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab jatuhnya jet tempur tersebut. Anggota Parlemen Ukraina, Mariana Besula, menuduh sistem pertahanan udara Ukraina secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat tersebut, dan mengatakan ini adalah 3 kalinya Ukraina kehilangan sebuah jet tempur karena tembakan oleh mereka sendiri. Namun, karena tidak ada bukti atas tuduhan Mariana Besula, Mykola Oleschuk membantahnya dan menuduh Besula telah mencemarkan nama baik Angkatan Udara Ukraina dan mendiskreditkan produsen senjata Amerika dan berharap Besula akan menghadapi konsesi hukum atas tuduhannya itu. Tapi, Angkatan Udara Ukraina tidak secara langsung menyangkal jika F-16 terkena rudal sistem Patriot. Mungkin memang ada kemungkinan jika F-16 jatuh akibat terkena rudal Patriot. Namun kegagalan teknis dan kesalahan pilot juga tidak dapat dikesampingkan. Para ahli dari Amerika saat ini juga telah bergabung dalam penyelidikan bersama dengan Ukraina atas kecelakaan itu untuk mengetahui lebih lanjut apa yang sebenarnya menjadi masalah utama jatuhnya F-16. Entah apa penyebab jatuhnya F-16, namun yang pasti kecelakaan itu merupakan pukulan telak bagi Ukraina berkali-kali lipat. Bayangkan saja, Ukraina tidak hanya kehilangan seorang pilot pesawat tempur yang handal, tetapi juga satu dari segelintir F-16 yang mereka miliki. Oleksi Mes, yang tewas dalam insiden jatuhnya F-16, merupakan salah satu pilot Ukraina pertama yang dilatih untuk menerbangkan F-16. Ia sering melakukan wawancara dengan media dan terus-menerus mengadvokasi Ukraina untuk mendapatkan jet tempur F-16. Sementara F-16 yang saat ini dioperasikan oleh Ukraina diperkirakan hanya berjumlah sekitar 6 unit saja. Dan dengan 1 unit yang hilang, itu artinya hanya tinggal 5 unit F-16 yang tersisa. Jumlah F-16 yang sangat sedikit itu tentu saja akan sangat sulit untuk menghadapi serangan Rusia. Meskipun Blok Barat telah setuju untuk menyediakan lebih banyak F-16, namun peristiwa ini menimbulkan keraguan terhadap kemampuan pasukan Ukraina dalam memanfaatkan serangkaian persenjataan rumit di medan perang yang begitu kompleks. Apalagi pilot Ukraina memiliki waktu yang jauh lebih sedikit untuk dilatih cara menerbangkan pesawat tempur Barat. Mereka juga sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan jet tempur F-16 dalam pertempuran sebelumnya. Ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan pilot Rusia, di mana Rusia memiliki banyak pilot handal dengan waktu pelatihan dan pengalaman yang lebih baik menggunakan jet tempur buatannya. Mengenai apa penyebab pasti jatuhnya F-16 sampai saat ini memang masih belum jelas. Jadi untuk mengetahui penyebab pastinya, apakah karena rudal sistem Patriot, kesalahan teknis atau kelalaian pilot, atau mungkin karena senjata dari Rusia, hanya bisa menunggu waktu saja.